Hai guys, nama saya Muhammad Faiz Kemal bin Kamarudin. IGN saya Black Jebat. Saya dari pasukan Blacklist International. Saya telah bersama dengan pasukan ini hampir 2 tahun. Role saya dalam pasukan adalah sniper dan multi role. Pencapaian terbaik saya sepanjang bermain secara profesional ialah mendapat tempat ketiga di Grand Final 3 Nation Cup dan berjaya melayakkan diri ke Free Fire Continental Series peringkat play-ins. Jadi, hari ini saya nak berkongsi tips kepada pemain Free Fire untuk menjadi lebih profesional dan efektif seperti saya. Jadi, sebelum saya menunjukkan sensitivity saya, saya akan menunjukkan skill karakter yang saya bawa. Saya akan membawa karakter Skyler untuk saya memecahkan geluk. Di dalam game Free Fire, sensitivity memainkan peranan yang penting untuk kita mendapatkan headshot dengan lebih mudah. Dan sensitivity juga memerlukan mengikut kesesuaian dan spek telefon. Ini adalah setting sensitivity saya. General, red dot, scope 2, scope 4, preload 100. Kecuali sniper scope kosong. Kedua, saya akan menerangkan untuk kita mendapatkan sensitivity kepada player yang baru bermain game ini. Ini adalah contoh general jika 20 seperti begini, 40 pula seperti begini dan 80 pula seperti begini. Semakin rendah sensitivity, semakin berat pandang keliling. Semakin tinggi sensitivity, semakin ringan pandang keliling. Game Free Fire adalah game yang memerlukan kecepatan yang tinggi. Jadi, saya menyarankan untuk menggunakan sensitivity yang lebih tinggi. Seterusnya, saya akan menunjukkan cara untuk mengawal recoil senjata. Semakin lama kita menekan tombol tembak ini, semakin tinggi recoil senjata dan peluru akan banyak miss kepada target. Untuk mengawal recoil senjata, saya menyarankan untuk menekan tombol tembak selama 2 saat dan lepas. Kemudian tekan semula tombol tembak dengan durasi masa yang sama. Di sini, saya akan menunjukkan mengapa sensitivity amat penting di dalam game. Korang semua boleh nampak kan perbezaannya? Alright, ini bonus. Mari saya tunjukkan cara menggunakan shotgun charge buster. Nak guna senjata ni mudah je. Kita hanya perlu tekan dalam beberapa saat dan lepas. Kalau tekan terlalu lama, charge akan reset semula. Kalau kita tekan terlalu singkat, damage yang akan dikeluarkan tidak tinggi. Okey, ini sahaja yang saya dapat kongsikan untuk hari ini. Terima kasih menonton video saya. Shout out to Snapdragon Pro Series and ESL Asia. Please follow SPS for more Free Fire tournament and gameplay contents. Thank you and see you again guys.